dan kita masih suami istri yang sah, bisa mempunyai hati nurani untuk bisa menyelesaikan masalah rumah tangga kita secara kekeluargaan. Halo semua, kembali lagi di channel Artis TV. Perry Irawan resmi ditahan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Timur terkait kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga kepada istrinya Vena Melinda. Malam ini penyidik menetapkan penahanan terhadap FI sebagaimana diatur dalam pasal 21 KUHP. Jadi syarat objektif yang dimiliki penyidik untuk melakukan penahanan, kata Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Dirmanto di Polda Jatim. Dirmanto mengatakan, Perry telah menjalani pemeriksaan sekitar 7 jam sebagai tersangka KDRT Vena Melinda. Menurutnya penyidik memiliki kewenangan untuk menahan tersangka. Penyidik mempunyai kewenangan untuk melakukan penahanan terhadap tindak pidana yang ancamannya 5 tahun ke atas, ujarnya. Sementara itu, Kabid Dokes Polda Jatim, Kombes Erwin Jainul, mengatakan kesehatan Ferry dalam kondisi baik. Menurutnya tidak ada halangan untuk menahan Ferry. Secara medis tidak ada kendala untuk dilaksanakan ke tahap lanjut daripada penyidik, ujar Erwin. Ferry datang ke Polda Jawa Timur sekitar pukul 10. Ia didampingi oleh kuasa hukumnya, Jepri Simatupang. Pak Perry hadir di Polda Jatim untuk memenuhi panggilan kepolisian Polda Jatim. Sebagai warga negara yang baik, Pak Perry hadir dan sudah mempersiapkan mental dengan baik, kata Jepri.